sini saya akan review jam tangan dari Casio untuk serinya DWD 5600 NH 1DR. Oke, langsung kita buka produknya. Oke, ini untuk produknya. Di sini juga ada garansi internasional dan juga ada manual booknya. Untuk manual booknya ini ada cara-cara untuk setting, cara perawatan produk, dan fitur-fitur yang ada di jam tangannya. Oke, ini untuk jam tangannya. Jam tangannya ini dilengkapi aksesoris bullbar. Untuk bahannya sendiri ini dari kanvas ya, seperti ini. Jam tangan ini juga udah memiliki fitur seperti alarm, stopwatch, dan timer juga. Jam tangan ini kurang cocok untuk kegiatan di air ya, karena talinya atau strapnya ini bahannya menyerap air. Bisa juga nanti kalau untuk kayak mau berenang gitu diganti dulu ini strapnya yang bahannya dari resin. Untuk jam tangan ini sendiri udah shock resist atau anti banting, dan untuk water resistnya bisa sampai kedalaman 200 meter. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan fungsi tombol-tombol yang ada di sini. Oke, untuk tombol pertama kita coba dulu lampunya. Lampunya ada di tombol kanan atas ini. Ini warnanya hijau ya. Oke, setelah itu tombol kiri atas ini atau tombol adjust, ini fungsinya untuk masuk setting, dan tombol mode di bawahnya ini untuk pindah setting, dan tombol light tadi untuk lampunya, dan tombol search ini nanti fungsinya untuk menambahkan angka saat kita udah masuk setting ya. Oke, kita coba untuk setting jam tangan ini. Pertama, tekan tombol adjust sampai angka yang ada di sini berkedip ya. Setelah berkedip seperti ini, artinya udah masuk setting. Setelah itu, kita tekan tombol mode untuk pindah settingnya. Nah, ini masuk ke pengaturan jamnya. Sesuaikan sama jam sekarang. Setelah itu mode lagi, ini untuk menitnya. Tombol light ini setelah masuk setting bisa juga untuk mengurangi angka ya. Setelah itu mode lagi, ini masuk ke pengaturan tahun, bulan, dan terakhir tanggalnya. Oke, setelah itu kembali ke pengaturan awal. Setelah semua setting udah selesai, langsung aja tekan tombol adjustnya satu kali untuk mengakhiri setting. Nah, setelah kita tekan tombol adjust, pastikan tidak ada angka yang berkedip. Untuk tampilannya ada hari, bulan, tanggal, dan pasti jamnya. Tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 lantai 1, dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.rosirjamtangan.com, dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk
G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia, dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie, untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko, dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe.